Program Baik Tu Mitra Binaan kembali digelar Badekal NG melalui Corporate Communication Department. Dilaksanakan Minggu pagi 16 Desember 2018, Baik Tu Mitra Binaan diikuti oleh Direktur NCOO Badekal NG Gitut Yuliaskar, Vice President Business Support Bambang Prijadi, jajaran manajemen Badekal NG, dan para pecinta olahraga bersepeda. Kali ini, rombongan memulai Baik Tu Mitra Binaan dari parkiran barat Masjid Al-Kautsar. Hal tersebut dikarenakan tujuan kegiatan bersepeda ke beberapa kelompok Mitra Binaan Community Development atau KOMDEV berada di kawasan Kecamatan Bontang Barat. Senior Manager Corporate Communication Department, Bu Sori Sunario, menyampaikan terdapat 5 tempat sebagai tujuan Baik Tu Mitra Binaan, yakni kelompok BPPKM Hidroponik, kelompok Telihan Indah, Koperasi Cipta Busana, kelompok Batik Eta Mandiri, dan kelompok Masyarakat Sadar Lingkungan. Tempat pertama tujuan Baik Tu Mitra Binaan ialah ke kelompok BPPKM Hidroponik yang berada di Jalan Damai Nomor 1 Kelurahan Gunung Telihan. Di mana sejak tahun 2015 lalu, kelompok BPPKM Hidroponik telah menggeluti budidaya tanaman hidroponik serta tanaman obat keluarga. Dalam perkembangannya, kelompok BPPKM Hidroponik kerap menjadi tempat pembelajaran budidaya tanaman hidroponik karena semakin banyak pula masyarakat yang ingin melakukan pola hidup sehat dengan memenuhi kebutuhan makanan yang higienis dan berkualitas. Pada kesempatan ini, Direktur NCOO Barekal NG Gitut Yuliaskar memberikan apresiasi kepada kelompok BPPKM Hidroponik atas usaha yang dijalankannya. Betapa menariknya lokasi ini karena di sini ada suatu kegiatan yaitu yang pertama hidroponik dan juga tanaman-tanaman herbal ya, kalau saya lihat di situ. Dan dari hidroponik tadi, dari penjelasan Pak Alimin selaku pelaksana di sini sangat menarik sekali bahwa bisnis hidroponik ini ternyata cukup menarik ya, cukup tinggi penghasilan yang disampaikan tadi. Dan ini tentunya sangat membanggakan kita sebagai pembina dan juga sebagai support dari perusahaan dalam kegiatan ini. Dan juga kegiatan aneka tanaman herbal yang langka juga saya lihat cukup banyak koleksinya di sini, dan saya yakin ini nanti bisa dikembangkan terus tentunya dengan harapan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Bersama para goweser di lingkungan Badekal NG, Baik Tu Mitra Binaan kemudian menuju ke Kelurahan Gunung Telihan untuk meninjau kelompok Telihan Indah yang menggeluti usaha pembudidayaan jamur tiram dan jamur lingzi. Sebagai salah satu program KOMDEV Badekal NG, pada tahun 2011, usaha pembudidayaan jamur mulai dirintis secara serius menjadi sebuah peluang usaha yang dapat memberikan nilai ekonomis. Selain untuk bersilaturahmi, Baik Tu Mitra Binaan ini juga bertujuan untuk melihat secara langsung mengenai proses pembudidayaan jamur. Di lokasi ini, rombongan Baik Tu Mitra Binaan mendapatkan informasi mengenai tahapan yang harus dilakukan untuk pembibitan jamur. Udah pernah Pak? Belum lah deh, belum pernah kalau yang ini, enak. Enak ya? Serasa daging. Koperasi Cipta Busana atau Kocibu yang berada di Jalan Balikpapan 2, Kelurahan Gunung Telihan menjadi tempat tujuan Baik Tu Mitra Binaan selanjutnya. Kocibu yang dijalankan oleh kelompok Mitra Sejati menjadi salah satu program pemberdayaan perempuan di bidang koperasi oleh Badekal NG.
Tujuan program ini adalah untuk memberdayakan para ibu rumah tangga dan perempuan lulusan SMA untuk memiliki keterampilan menjahit agar dapat meningkatkan perekonomian dan mendorong kreativitas mereka. Kegiatan Baik Tu Mitra Binaan dimanfaatkan oleh manajemen Barek LNG untuk melakukan peninjauan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan oleh para kelompok mitra binaan Komdev Barek LNG. Sangat surprise ya, jadi tempat ini tadinya saya pikir di bawah aja itu Bu, ya, ternyata di lantai 2 ini ada apa sarana untuk memberikan pelatihan ya bagi ibu-ibu atau siapapun yang ingin belajar jahit penjahit ya. Dan ini saya kira bagus untuk masyarakat sekitar ya, adanya mungkin jam-jam tertentu kurang produktif ya, kayak habis masak habis ini dengan punya keterampilan seperti ini, saya kira sangat bagus dan ini terus harus dikembangkan. Maksudnya mungkin suatu hal tidak hanya menjahit saja, ya. Apa produk setelah menjahit itu. Tim Liputan LNG TV.